Fitme XP atau Fitme Pro? Jadi kali ini kita akan membandingkan antara Fitme XP dan Fitme Pro. Sekarang mari kita lihat ada apa saja dalam box Fitme XP. Yang pertama di sini ada Fitme XP-nya sendiri. Seperti itu. Lalu ada chargernya yang sudah tidak dijepit lagi seperti Fitme Pro ya. Dan ada buku manual juga. Serta di sini juga ada aplikasinya yang namanya itu Dafit sama dengan Fitme Pro. Kalau ingin melihat unboxing Fitme Pro, kalian bisa lihat di kartu di atas sini ya. Di sebelah kiri saya adalah Fitme XP dan di sebelah kanan saya adalah Fitme Pro. Yang pertama sudah bisa kita lihat bahwa layarnya Fitme XP adalah bulat dan tidak punya tombol ya. Dan ini adalah penampilan belakangnya seperti ini. Serta strapnya yang menurut saya dia lebih unik. Jadi kalau kita pasang, sisanya kita letakkan di belakang situ. Nah, sedangkan untuk Fitme Pro, layarnya dia mengotak dengan satu tombol ya. Bisa untuk power dan bisa untuk home juga. Dan ini belakangnya. Lalu strapnya dia strap konvensional ya, dengan logo Fiat di sini. Sekarang mari kita lihat tampilan menu dari Fitme Pro dan Fitme XP ya. Kalau saya sendiri lebih suka dengan tampilan menunya si Fitme Pro. Oh ya, untuk watch face-nya itu juga sama-sama banyak karena aplikasinya juga sama, yaitu Dafit. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau saya sendiri sih lebih suka dengan Fitme Pro, apalagi dia juga lebih rapi ya. Ini sesuai selera juga. Nah, di Fitme Pro ini dia ada slidernya dan itu yang membuat saya suka ya. Untuk menu sportnya sih sama, namun dari logo dan fontnya saya lebih suka lagi-lagi Fitme Pro. Misalnya ini adalah tampilan dari Fitme XP dan ini adalah tampilan dari Fitme Pro yang menurut saya lebih mudah aja. Kalau kalian sendiri lebih suka yang mana bisa tulis di kolom komentar ya. Dan untuk perbedaan selanjutnya ini ada di charger. Ini adalah punya Fitme Pro
yang masih dijepit gitu, dan ini punya Fitme XP yang saya lebih suka ya. Fitme XP ya, dia bisa langsung nempel seperti ini. Nah, jadi tidak perlu dijepit seperti Fitme Pro. Ini adalah tampilan Fitme XP di tangan saya. Dan yang lagi-lagi saya suka adalah strapnya itu. Namun sayangnya layarnya itu masih kotak. Dan ini adalah Fitme Pro di tangan saya dengan strap konvensional. Untuk respon layarnya, menurut saya Fitme XP ini kurang responsif ya, dan lebih responsif si Fitme Pro ini. Kesimpulannya, mending Fitme Pro atau mending Fitme XP yang lebih murah Rp40.000. Ya, jadi Fitme XP ini dijual Rp359.000 dan Fitme Pro dijual Rp399.000. Menurut saya sih pilih Fitme Pro kalau uang Anda berlebih atau suka model kotak, atau pilih Fitme XP jika budgetnya pas atau suka desain bulat dengan strap unik. Sekian review dari saya dan terima kasih telah menonton.